Sekarang udah di airport. Aku sama Kak Hikmah. Kak Hikmah lagi makan. Udah makan banget ya. Udah itu lagi pada foto-foto. Itu kakak panitia. Kita parkirnya di sana. Okay. Kita mau parkir nih, guys. Parkirnya. Yay. Satu, dua, tiga. International Youth Center buat nginep kita selama 2 hari di Malaysia ini. Kami, delegasi pemuda Indonesia, mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada Malaysia. Merdeka! Merdeka! Semoga dengan adanya generasi pemuda dan alhamdulillah Indonesia saat ini masuk pada tahap bonus demografi, Pak, di tahun 2020 sampai 2035, yang mana usia produktif dari suatu bangsa. Apa saya itu panggil? Kisah sebuah keluarga dari sejumlah 23 keluarga
and in generally necessary, but not in helping this group of people. Ah.
di peringkat kebangsaan di bawah portfolio pendidikan. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan awareness session, di mana kita memberikan satu penghargaan bagi teman-teman yang sudah berjuang dan juga sudah menjalani program dengan sebaik mungkin. Berikutnya dilanjut dengan Gilang Setia. Siapa kita? Mari. Siapa kita? Mari. Siapa kita? Mari. Mari. Mana suaranya kelompok 2? Dua singgit. Baik. Satu, dua, tiga. Lagi. Michael. Lagi video ada? Iya. Pak Prabu Dasari, Desi Ramasanti, Jalan Irap, Dini Prasidi, dan Michael Tumali. Sound 50%. Wuhha! Mandar check sound. One spirit for family. Yeay! Bagi Aulia Awarisi, Susanti Wondo, Demis Netanya Bahu, Zidan Febiasya, dan Muhammad Demi Maulana. Ambil salam untuk bisa diabadikan momennya pada kesempatan ini. Gimana bestie ini melalui banyak pertimbangan ya, jadi hampir semua tim memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih kepada ASEAN New Network, Maiha, YB Hairi. Terima kasih Johor. Terima kasih. Beasiswa 10.000. Dukung.